Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Apakah yang dimaksudkan dengan saka? Okay, jin saka. So, masyarakat Melayu kita terlalu sinonim dengan masalah gangguan jin yang melibatkan keturunan-keturunan ataupun yang kita lebih kenali dengan istilah jin saka. Jin saka adalah jin yang telah berada di dalam tubuh badan manusia yang sudah sekian lama, yang sudah bersebati dengan kita, yang asalnya mungkin daripada keturunan kita. So, kita boleh kaji latar belakang keturunan kita. Ada tak keturunan-keturunan kita yang berketurunan bomoh yang boleh mengubat orang? Ada tak keturunan-keturunan kita daripada bidan, tukang urut ataupun guru silat? Ataupun yang kita tahu ada tok-tok kita yang membela jin, pocong ke, hantu raya ke, pelesit ke, toyol ke sebagai khadam dia orang. So, apabila tok-tok kita, keturunan kita meninggal dunia, jin-jin peliharaan mereka, khadam mereka ini mula berpindah daripada mereka kepada anak cucu. So, bila dah berpindah daripada anak cucu, inilah yang kita dipanggil sebagai istilah jin saka. So, kita boleh semak keturunan kita. Ada tak yang memang tok bomoh, tok bidan, mengurut, memang kita tahulah background dia. So, kebiasaannya jin-jin saka ni ada simptom-simptom dia. Antara simptom-simptom jika kita ada gangguan jin saka, bila kita selalu bermimpikan bayi, sama ada mimpikan mengandung bayi, mengandung, melahirkan bayi, memegang bayi, bermain-main dengan bayi ataupun sudah menyusukan bayi. So, biasanya mimpi-mimpi yang berkaitan dengan bayi ni banyak terkait dengan gangguan-gangguan jin saka ataupun jin-jin yang cuba untuk berdamping kepada kita. Okay, serba ringkas maklumat mengenai jin saka.